Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur mulai mendistribusikan logistik pemilu 2024 dengan prioritas gudang panitia pemilihan kecamatan atau PPK terjauh, terutama di wilayah selatan dan perbatasan wilayah utara dengan target 5 hari tuntas. Pemilu tinggal menghitung hari, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur gerak cepat mulai melakukan pendistribusian logistik pemilu ke panitia pemilihan kecamatan terjauh di wilayah Cianjur Selatan. Selama 2 hari, pendistribusian difokuskan ke wilayah selatan Cianjur, sehingga kotak suara, surat suara, dan peralatan pencoblosan sudah masuk gudang PPK. Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan sekaligus Wakil Divisi Logistik KPU Cianjur Misbahudin di Cianjur Senin mengatakan, selama 2 hari pendistribusian difokuskan ke wilayah selatan Cianjur. Dengan pengawalan ketat pihak Bawaslu dan kepolisian, logistik dikirim menggunakan truk box dan truk dengan penutup menuju gudang logistik di 8 kecamatan wilayah selatan Cianjur, meliputi kecamatan Leles, Sindang Barang, Agrabinta, Tanggeng, Cidaun, Cibinong, Cikadu, dan Naringgul. Pendistribusian logistik diangkut dari gudang KPU Cianjur menggunakan 55 armada truk box dari PT Pos Indonesia dan truk berpenutup. Dan untuk wilayah terdekat, pendistribusian di wilayah kota dan sekitarnya akan didistribusikan esok 7 hari sebelum hari pelaksanaan. Ada 8 kecamatan dengan 54 armada. Mulai dari jam 7 sampai nanti sore jam 5. Jadi untuk 8 kecamatan dulu? 8 kecamatan. Tentang waktunya 5 hari ini, kita mulai dari yang selatan, dapil 6, yang dapil 5, baru nanti setelah 3 hari itu, hari ke-4, ke-5, baru yang utara. Diharapkan seluruh logistik pemilu 2024 sudah sampai semua target waktu, sehingga 1 hari menjelang pemungutan suara, logistik sudah didistribusikan ke seluruh TPS sebanyak 7.278 TPS. Heri Setiawan, Bandung TV.